Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan ya eh, tadi pagi bahwa eh, KPK melakukan eh, kegiatan tangkap tangan di Kabupaten eh, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau terkait dengan dugaan korupsi pemotongan anggaran, kemudian eh, penerimaan fee dari jasa travel umroh dan yang ketiga eh, pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022. Setelah eh, tim melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak yang diamankan kemudian dilakukan gelar perkara di internal KPK sebelum 1 kali 24 jam tentunya disimpulkan ada eh, peristiwa pidana tentu eh, kemudian juga orang yang bisa dipertanggungjawabkan eh, secara hukum yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud serta juga dilakukan upaya paksa penahanan. Nah malam hari ini kami akan sampaikan perkembangannya, termasuk konstruksi perkara kronologisnya dan pasal-pasalnya. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak uh, Alek dan juga pelaksana tugas deputi penindakan KPK. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih Mas Ali. Selamat malam teman-teman wartawan. Saya akan membacakan kegiatan eh, tangkap tangan yang dilakukan terhadap para pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti. <tuh> tadi sudah disampaikan Mas Ali, ada tiga klaster kegiatan tangkap tangan ini. Ada tiga kegiatan, yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umroh dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di empat lokasi berbeda yaitu di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak kemudian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan di Jakarta. Yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian PS, ini Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, FN, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus juga merangkap sebagai kepala cabang PT Travel TM, kemudian ES, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkat Kepulauan Ranti dan seterusnya MF MFA, ini pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau dan R dan RZ swasta pemilik PTTM. Nah, ada 28 yang selebihnya tidak saya bacakan bertindak sebagai saksi. Adapun kronologis tangkap tangannya adalah sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara pada hari Kamis tanggal 6 April tim KPK langsung bergerak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tim KPK mendapatkan informasi adanya perintah MA untuk mengambil uang setoran dari para kepala SKPD melalui RP selaku ajudan bupati. Selanjutnya sekitar pukul 21. tim kemudian mengamankan beberapa pihak yaitu FN dan TM ke Polres Meranti. Dari hasil permintaan keterangan FN, FN dan TM diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk keperluan MA yang telah berlangsung lama hingga mencapai puluhan miliar. Tim yang berkoordinasi dengan Polres Meranti langsung melakukan pengamanan di rumah dinas Bupati dan posisi MA pada saat itu ada di dalam rumah dinas. Selain itu, turut diamankan dan dilakukan permintaan keterangan pada beberapa kepala SKPD dan seluruhnya menerangkan telah menyerahkan uang pada MA melalui FN. Di wilayah Pekanbaru, tim mengamankan MFA yang ditemukan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang adalah total uang yang diberikan MA untuk pengkondisian pemeriksaan keuangan Pemkap ke Kepulauan peranti. Adapun uang yang ditemukan dan diamankan dalam kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 1,7 miliar rupiah. Para pihak tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan insentif. Selanjutnya konstruksi perkara diduga terjadi MA yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan sekal, saat ini dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau GU. Masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh MA dengan kisaran 5 sampai dengan 10 untuk setiap SKPD. Selanjutnya, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan pada FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkap Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2024. Pada sekitar bulan Desember 2022, MA juga menerima uang sejumlah 1,4 miliar dari PT TM melalui saudara FN yang bertindak sebagai selaku kepala cabang PT TM. PT TM ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh karena memenangkan PT.TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi PT.TM ini ada program lima berangkat umroh, satu gratis. Nah yang satu ini ditagihkan juga ke APBD. Jadi, jadi yang harusnya diskon, tetapi oleh saudara uh, MA dan FN, kita sama, ini juga ditagihkan ke APBD. Sehingga terkumpul dana dan diberikan uang sejumlah 1.4 miliar ke MA. Agar proses kemudian untuk yang klaster yang ketiga, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2020 mendapatkan predikat baik yaitu WTP. MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar 1,1 miliar pada. MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau. Sebagai bukti awal, dugaan korupsi yang dilakukan MA telah menerima uang seluruhnya sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik yang terdiri dari dari kegiatan tangkap tangan diamankan uang sejumlah 1, 7 miliar yang terdiri dari 1 miliar itu yang diterima oleh auditor PPK dan selebihnya diterima dari SKPD dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya ini berupa fee proyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023 ini sekitar 24 miliar 400 juta rupiah. Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, periode 2021-2024, kemudian FN, ini kepala BPKAD, Bmka Kepulauan Meranti, sekaligus juga mereka sebagai kepala cabang PTTM. Kemudian MFA, ini auditor muda BPK Perwakilan Provinsi Riau. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut: MA sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 huruf F atau Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Emma juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1-1 ke KUHP. Kemudian FN sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau pasal 5 S1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 9 dan seterusnya. Kemudian MFA sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberasaan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan seterusnya. Kemudian terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 sebagai berikut. MA dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Pada kesempatan ini KPK juga menyampaikan terima kasih pada pihak Polres Kepulauan Meranti yang telah memberikan dukungan selama kegiatan, kegiatan tangkap tangan dan hal ini sebagai bentuk sinergi sesama aparat penegak hukum. Kemudian juga dukungan masyarakat menjadi prioritas bagi KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Pemotongan anggaran oleh kepala daerah menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ada tiga orang yang tetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan sampai 26 April 2023 atas dugaan penerimaan uang oleh Bupati senilai 26,1 miliar rupiah. Baik, kami tunjukkan barang buktinya dari kegiatan tangkap tangan dimaksud.